kalau lihat ya akan kuberitahu kamu. Berapa ini berapa? Coba lihat. Buka dong, buka dong. Buka. Ya, pengen megang lagi. Mungkin dapat aroma berkah lagi aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman. Jadi sekarang kita lagi mau jalan-jalan mencari orang-orang ODGJ atau orang-orang yang membutuhkan di jalan. Nah kebetulan tadi kita ketemu di jalan. Alhamdulillah bapaknya juga nurut. Kita udah bawa ke samping, kita udah beli makanan juga buat bapaknya. Sekarang kita mau tanya-tanya si bapak ini. Ini bapaknya tuh. Halo Pak, tas dulu dong. Siapa namanya? Tommy. Tommy apa Romi? Buka dong itunya. Mantap. Tinggal di mana? Perum. Di Perum. Mau kemana? Dari mana mau kemana nih? Duduk jalan. Buka dulu dong. Kita nggak dikasih makan. Oke, ini bawa apaan nih? Wah, aku buat diapain yang dijualin? Hah? Cebok aja belakang. Cebok? Emang beraknya di mana? Di belakang rumah sebelah. Ah. Beraknya? Ah. Oh. Cebok gak? Cebok dong. Eh, gak cebok lagi. Ah, ntar. Cebok lah. Pak Romi umurnya berapa tahun? 27. 27 atau 72? 27. Hah? 27. Punya anak gak? Gak punya anak? Punya istri? Gak punya istri? Kenapa emang? Banyak beoknya? Syukur ya beoknya? Oh ya? Syukur sama rambutnya syukur juga? Hah? Emang kenapa? Syukur ya? Makan, habis makan baru cukur. Ini juga dicukur, dipotong ya kukunya ya. Oke, sip. Makan dulu nih. Makan dulu. Hah? Enggak, ini bersihin dulu tangannya. Biar nggak banyak kuman. Ini tisu basah namanya. Nah, itu sebasa, bersihin dulu, oke? Okay? Buka dong itunya, jaketnya semuanya. Pak, numpang ya, Pak? Pak, yang jual gunting sini mana, Pak? Gunting. Warung ya? Ada? Kasih ya, Pak. Nah, ini bersihin dulu tangannya, oke? Okay? Bisa pakai baca bismillah gak? Iya. Coba. Wis, mantap. Doa makan apa? Doa. Terus apa lagi? Masa itu doang? Allahumma barik lana lima rojak wakina. Hah? Ya sini bersihin dulu tangannya. Bersihin dulu. Biar bersih Pak Romi. Tommy apa Romi sih? Romi ya. Romi Rafael ya? Enggak. Bukan? Ada. Hah? Abang tuh kan kotor kan? Oh. Ceboknya biar bersih nih. Ntar Bapak makan, saya cari tukang cukur ya. Oh, ya, Pak. Wow, apa lah nih. Ini tuh kuman semua. Oke, sini dulu. Bisa bersihin sendiri bisa. Oh, ada polisi tuh kalau kotor. Bersihin sendiri bisa. Bisa gak? Nih, coba bersihin sendiri coba. Oh, bisa dong. Mandiri. Umurnya 27. 27. Mantap. Nih, makan nih. Bisa bersih. Makannya di sini, jangan kemana-mana. Ini saya pegang dulu ya. Enggak. Oh, enggak usah ya. Laper kan? Nah udah, makan. Abis ini gunting kuku ya. Boleh.
Nih, biar cewek pada nempel. Oke. Oke. Sini gue tinggiin kuku ya. Oh, kenapa? Hah? Karetnya buang dulu karetnya. Nah, kamu kenapa enggak mau? Mandi udah mandi belum? Udah dong. Kapan? Hah? Kapan mandinya? Hah? Udah dong mandinya aman berak. Bismillah dulu. Bismillah. Oke. Okay. Ada makan ya? Banyak. Nih minum ini. Nih, mau minum enggak? Apa eksekusi dia tuh kayak ODGJ orang gila gitu. Iya, jadi enggak lihat. Lalu akan kuberitahu kamu. Ini. Berapa ini? Berapa? Coba lihat. Buka dong, buka dong. Buka. Ya, pengen megang nih, kenapa karena berkah lagi aja ini. Kenapa untuk timbul di jin apa ini? Iya, tuh. Anunya kan efek-efeknya di demenin perempuan. Oh gitu. Wow. Iya. Ya kalau enggak demenin perempuan bukan cowok berarti. Itu ngomong enggak pernah salah ya. Kenapa harus salah ya? Berarti ngomong benar begitu. Terus keren banget. Masa demenin cowok ya kagak ada. Ya keren dong. Iya ada gajah juga nih. Yang kan kasihan anu kalah Tesi. Tesi kalah. Iya kalah. Oh iya. Tesi kan punya gede-gede juga ya? Tapi masih ini mah pusat. Gede ya. Ini berapa belinya? Belinya berapa? Kagak dijual. Warisan dari kakek turun-menurun ya udah dari zaman bahula kala gitu. Kalau dijual berapa itu? Kalau dijual berapa? Kangen dijual ini mah. Kalau dijual repot lah dia. Enggak, misalnya kalau dijual harganya berapa? Kalau dijual kan kangen kalau dijual nih ya kalau menjual ya bisa aja dijual. Cuman kan bumi bisa kandas tangan gitu. Oh sih. Lah iya ini mempunyai diamond magis ya gitu. Kita tadi mau berangkat karena berhubung lihat batu kan banyak ngobrol tuh. Betul. Iya, tangan juga diamond magisnya ini enggak tahan gitu. Betul. Kan jangan ngamuk, dipegang orang terus timbulnya sih cepirit mulu. Masa sih? Iya, mau buang air mulu gitu. Ya, cepot. Sama-sama. Nah, berapa ini dah? Jual, berapa jual? Ada, akan jual. 10 juta, 10 juta. Hah? 10 juta. Ada. 20 juta. Jangan. Agak kita jual ya. Kita enggak minum dengan atapnya. Kalau 10 juta nih udah enggak usah parkir lagi abangnya. Apanya? Kalau udah 10 juta dijual enggak usah parkir lagi. Ya bukan masalah itu, kita enggak tergiur oleh harta benda. Aduh. Harta kan hanya sementara. Sama aja lah. Udah bang ya. Oke teman-teman, kita sedih banget karena tadi Bapak Romi itu cabut teman-teman. Apa lari kabur gitu kan. Nah, tadi tuh saya ngambil sesuatu di motor, mau ngambil gunting di motor. Nah, ternyata dia langsung kabur gitu aja sampai makanannya pun ditaruh di ember. Dan kameramen juga lupa nge-record karena udah berhubung panik jadinya enggak bisa kekejar gitu loh. Dan kita juga tadi udah nyari di jalan sampai nanya tukang parkir. Karena setahu saya tuh kalau ODGJ itu kan pasti dia jalannya lurus teman-teman. Jalan lurus kita udah nyari tadi di lurusan sampai muter balik, sampai 3 kali muter balik.
tapi belum ketemu juga. Ya udahlah, kita masuk gang juga, tapi juga nggak ketemu. Kita nanya tukang parkir juga, nggak tahu juga. Kita nggak tahu dia kemana. Yang pasti doain aja semoga Pak Romli sehat. Dan dikarenakan hujan juga nih teman-teman, lihat tuh hujan. Karena hujan juga, jadi kita terhenti buat mencari. Dan kebetulan kita pakai motor juga. Kenapa kita pilih pakai motor? Karena lebih efisien aja gitu loh. Kalau pakai mobil kan susah masuk-masuk gang gitu. Jadi kita berhenti hujan di sini. Nanti mungkin setelah hujannya berhenti kita cari lagi. Tapi kalau nggak ada ya udah, kita nggak bisa melakukan pencarian lagi gitu loh. Ya udah, kita tunggu aja hujan berhenti dulu deh. Kalau misalnya emang nggak ada juga, ya udah, kita mau diapain lagi kan? Yang penting kita udah niat baik, kita udah kasih makan tadi. Cuman pas saya mau ambil gunting dia kabur. Ya udah, kita tunggu hujan berhenti aja dulu sambil apa namanya dendung-dendung gitu kan, biar nggak terlalu basah banget. Oke. Ya teman-teman, kita tadi sudah nyari keliling-keliling, tapi nggak ketemu juga Pak Romi. Kita nggak tahu Pak Rominya kemana sekarang. Dan sampai kita nyari juga, udah sampai Grimis mengundang nih teman-teman nih. Kita memutuskan untuk berhenti. Semoga di lain kesempatan kita ketemu lagi sama Pak Romi. Dan saya doakan semoga Pak Romi sehat. Ya udah, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau apa. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Divo Avi. Kalau ada info ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau apa namanya pedagang-pedagang kecil, komennya di bawah. Oke, Adi Fuafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.